Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laju Channel tentunya. Dan semoga sahabat semua, follower semua dalam keadaan sehat walafiat. Yuk, kita mau bikin apa ini? Den-den manuk. Let's go. Oke guys, ini adalah tutorial membuat kelontongan di sawah guys. Biasanya kan manuk-manuk itu mencuri gabah yang ingin menua. Sudah dicuri manuk duluan di tempatnya, yo kan. Jadi ini kita akan membuat tutorialnya. Ini udah kali. Iya. Waduh. Ada si bocil guys, wah itu bajunya kok dimakan guys. Pertama-tama kita siapkan dulu tali rapia dan black digeret serta paku ya. Black kongguan pun boleh, black apa saja. 15 juta? Iya ini kan banyak. Ini kan banyak guys. Jadi harganya 15 juta karena ini kan banyak. Jangan dari situ ngambilnya. Jangan dari tengah. Kir ngambilnya. Jangan diolor panjang-panjang. Ceki tangi, guys, guys. Ceki, nene, nene, cek. Nene, cek, nene, ceki. Lah kabur. Cek. Nene, nene. Rene. Galah galah kabur guys, kecek ini ke meyang meyong. Cak Rini mo, Rini yoto. Ceki, John, John. Si Johnny guys, si Johnny wis tangi ya guys. Rini John, kabur deh guys guys. Johnny, sini John, Johnny. Johnny, 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 ala Johnny. Lah, kabur neng kita, John. Wapurono guys, guys. Guys. Siapkan biskuit kongguan terus dibolongin tengahnya. Dikasih sendok guys, golek paku gak temu guys, imang sendok anjuru nih. Sendok tali. Guys, dibendeli tengah-tengahnya guys untuk pembatasnya ya, jadi biar bisa klonteng-klonteng gitu loh guys. Manuknya biar kabur guys. Kabur.
Saya pegang dari sini, guys. Cek. Dicari lan, guys, ya. Untuk menaruh kelontengannya. Dan burungnya itu tidak memakani, menutuli parinya, guys. Kan tuh parinya sudah mulai mengembang, ditutuli, guys. Tuh sudah mulai menumbuh. Sudah menua, mulai menua kok, yo. Kita coba, guys. Nah, nih. Nyobain, nah tarik lah, tarik. Tarik bocil, nggak ada suaranya. Oh, enek, enek. Kudune kelontong, kelontong sapi. Enak, guys. Enak suara ini, guys. Gunting. Kurang kuat ya. Kayak ini dua niku loh. Saya senang halus. Kayak ini dua apa kui? Niki loh, apa iki jenenge ambil kelapa. Kelontong sapi seharusnya itu. Watu jane ndek wae ya. Iya. Muni. Gak wedi manuknya. Lebih kelontang-kelontang. Tadi kurang mengelontang. Kalau gitu ya,
butuh kayu atek-atekan. Aduh, Bapak Allah. Waduh, mau jadi batang niku. Niku jero niku. Mau tak lumpuh. Manuke miber. Iya. Lah Muhammad ning dhuwe to. Nggih, diceluk Pak Sumadi niku. Kudune sini kok marane rono ya. Lah manuke kuwatah teng isor niku lho.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga pembuatan pembuatan kelontongan buat manuk ya, buat burung. Dan terima kasih juga yang sudah mendukung saya, yang sudah menonton sampai selesai. Dan terima kasih yang selalu ada buat Laju Channel. Dan semoga channel kita mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan kelancaran. Oke, jangan sampai tidak ketemu lagi ya, karena masih ada video Laju Channel selanjutnya. Tunggu saja dan tetap setia bersama saya, dan insya Allah saya pun akan mendukung Anda-Anda semua, bolo-bolo semua, kawan-kawan semua. Semoga kita tetap sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini mendapat berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.